Maaf, tapi saya keberatan di foto. Eh? You're not Indonesian? Do you speak English? Very little. I'm Korean. Okay, but sorry, sir. You can't just take my picture like that. No, no. 너랑 사진 찍고 싶어. No, you gotta ask for my permission first to do that. Maaf, saya temennya. Kenapa nih? Ada apa? Oh, nggak, tadi dia foto saya nggak bilang-bilang. Ah, cowoknya jaga Cina nggak so. Ya, jadi teman saya bilang, katanya justru Mbak yang masuk ke fotonya dia, gitu Mbak. So, Igo Mbak. Ah, Igo, lihat maksudnya. Hah? Itu, jadi maksudnya dia mau foto itu gunung, pemandangan, tiba-tiba Mbak masuk. Jadi dia bukan mau foto Mbak, bukan. Gitu. Salah paham aja ini. Gitu. Anda sudah goda saya tadi. Goda? Bukan. Bukan goda. Maksudnya, ya kan baru nih di Indonesia, jadi bahasanya tuh aduh. Anak TK banget gitu. Maksudnya, mengganggu. Mbak udah ganggu fotonya dia. Maaf, saya udah ganggu foto kamu. Korea lebih bagus daripada sini ya. Apa kamu bilang tadi Korea lebih bagus daripada di sini? Oh, lebih indah. Lebih indah. Dia udah pernah ke Kawah Ijen belum sih? Belum ya kayaknya ya. Kamu harus ke Kawah Ijen dulu. Itu kawah belerang terindah. Salah satu yang terindah di dunia. Korea nggak punya kayak gitu. Bawa kami ke sana. Maaf, nggak bisa. Saya harus pulang. Untuk pembolong ya? Salah! Bukan, maksudnya pembohong. Anda tidak berani bawa kami ke sana karena Anda bohong. Ah, kere! Itu. Oke. Okay. Ayo. Oke. Okay. Ayo kemana nih? Kawah Ijen? Kita belum